kurang dari 3 juta cuitan mengenai Pilpres 2019 diperbincangkan netizen di Twitter hingga bulan September. 80% cuitan itu pun berasal dari kaum milenial. Media digital sekarang banyak orang saling nyerang, tidak pandang latar belakang, yang penting mereka menang. Terpecah belah lupa kalau kita semua saudara, dari Sabang ke Merauke, Bhinneka Tunggal Ika. Berargumen positif, jangan sampai agresif. Mari kita semua menghormati sesama. Ayo bijak di medsos, tapi solok di medsos. Jadi netizen cerdas, kita satu Indonesia.